wahai peminat pilihan bilik ataupun yang suka minum kopi, apa khabar? Hari ni saya nak buat video cakap pasal kedai kopi pilihan bilik. Ya, kenapa ini kedai kopi pilihan bilik, saya pun tak tahu. Pemilik kedai ni saja bawa nama kedai pilihan bilik sebab dia sangat minat pilihan bilik. Bukan itu saja, malah logo kedai dia pun beca, bukan gambar pilihan bilik. Mungkin sebab nak bagi macam filem pilihan bilik kot. Filem pilihan bilik yang pertama masa muda adalah beca. Dia naik beca dulu filem dia. Pilihan bilik tak pernah minum situ pun. Dia cuba minat pilihan bilik, gambar-gambar pilihan bilik, cerita-cerita lama semua ada. Makanan tradisi Melayu semua ada. Bukan tu aja, malah kopi pilihan bilik pun sudah dibuat. Tapi saya tak mahu cakap pasal kopi pilihan bilik. Saya cuba cakap pasal kedai pilihan bilik ni aja. Kedai kopi pilihan bilik ni aja. Semoga kedai kopi pilihan bilik ni popular yang famous lah. Dia tak ada kat Kedah, cuma kat kedai lain. Banyak kedai kopi lain kat Malaysia ni yang banyak ni. Tapi saya lebih tertarik nak buat video kedai kopi pilihan bilik ni lah. Sebab saya dah lama teringin sangat nak pergi ke sana. Cuma tak tahu alamat, yang tak ingat negeri mana yang ada. Oh, cukup duit je. Tak cukup duit nak pergi. Pergi sana minum sikit-sikit. Teringin juga nak rasa makanan-makanan lama kat sana. Teringin juga nak tengok. Tapi busa bergerakkan ni jauh sikit nak pergi. Kereta pun tak cukup nak pergi kedai kopi pilihan bilik tu. Saya dapat tahu masa ni sebab saya tengok cerita-cerita tu. Apa tu? Jalan-jalan cari makan. Untuk makanan-makanan dia, makanan Melayu semua ada. Tapi ada nasi lemak tak? Mestilah ada kot. Kan kedai kopi pilihan bilik tu, agaknya ada roti canai nasi lemak tak? Mestilah ada. Itu kan kedai kopi pilihan bilik. Dan filem pilihan bilik semua ada cerita tu. Mula-mula saya ingat nak buat video ni dulu. Kedai dapur gerak khas. Tapi saya lebih tertarik nak buat video ni aja. Video kedai kopi pilihan bilik. Okey. Sebab pasal kedai kopi ni, siapa yang pernah minum sana? Saya tulis kat bahagian bawah. Siapa yang pernah pergi ke sana atau buat videonya, saya tulis. Saya nak teringin nak tengok video tu. Malangnya cuba ada satu video je yang pernah pergi ke sana. Tak banyak orang pernah pergi yang buat videonya. Jadi saya tak tahulah berapa banyak orang pergi. Kalau ada banyak yang pergi, sila tulis kat bahagian bawah ni. Ataupun kalau ada video kenangan pergi ke kedai tu, sila tulis, sila buka YouTube yang sila bagi saya tengok. Saya memang minat filem-filem pilihan bilik, tapi sebelum pun saya sebenarnya nak tengok pelakon-pelakonan pilihan bilik yang baru tu. Yang mirip tu. Okey, itu saya cakap. Saya gurau tu, kita tu. Bye. Ya, betul-betul saya, betul-betul cing. Bye.